Malam ini saya mau masak mie sup. Tiba-tiba mau makan mie sup. Sebab sekarang nih sejuk-sejuk. Saya akan buat mie sup cepat lah, yang ringkas, cepat tapi sedap. So, sekarang mau ke pasar ya. Adeli, nak sedap tu lah. Si mati lampu. Wih, Adeli, wih. Sini langsung batuk sah. Adeli, saya kupas Alia dulu. Gini cukup. Alia. Terus tu buang putih. So, saya tidak kita tumbuk lampu halus. Cuma okay, sudah. Sekarang ni saya mau masak di punya sup. Sudah kasih dia tempat masak. So, untuk masak mie sup, selalunya saya akan guna perencah sup. So ini ada bi, saya bawa dari Malaysia, okay? Ini favorite ini. Ini sup ayam, saya tidak akan guna semua, saya guna sedikit saja. Saya sejam makan. Saya tidak potong kecil-kecil, sebab nanti saya akan kasih cari-cari macam ini. Saya tidak suka makan mie sup saya kalau ada apa tuh ada tulang-tulang. Tapi kalau saya masak saya mesti akan ada bagian tulang begini supaya mie sup lebih begini. Okay? Dua atau tiga? Sudahlah. Ini masuk ke dalam ice box. Saya tidak sayur-sayur banyak, tapi saya ada ini daun bawang dari gerenca. Lepas itu ada daun sup dari gerenca juga. Daun sup kerabau. Malatup. Lepas itu ada daun apa namanya itu? Parsley. Kerabau melatu. So, saya letak satu carrot untuk kasih manis-manis punya sup. Sekarang saya mau kupas kulitnya. Kalau kamu mau kamu punya sup lebih berasa ayam, bukan goreng-goreng sedikit tuh ayam, kulit bagian kulit dia, so kulit jangan buang lah. No, apa? Kasih kamu. No. Potong-potong. Alia, bawang putih, jangan kau melatuk, jangan kau melatuk. Bawang putih, Alia mau kasih goreng-goreng sedikit juga, supaya dia ada bau-bau. Air mesti guna pisang batu, enggak bang, ninja. Saya mau kasih bersih itu apa saja tadi ada melekat bawang putih sama apa gitu kali ya. Sekarang saya tuang air tuh sekitar garam supaya ada berasa. Ini saya bisa bumbu lagi, saya jangan guna tapi saya mesti ada di dapur saya juga, sebab ada setengah makanan kita yang lebih sedap kalau ada serbuk migi ataupun serbuk perasa. Kalau untuk sepi mie sup saya akan guna sedikit nih sejak kurang lebih begini aja. Itu sudah. Pas itu saya akan goreng bawang merah. Sini bawang merah saya bawang merahnya bentuknya begini. Ini dari garden mentua saya. Untuk rahasia mie sup sedap kena goreng bawang merah sendiri baru begini. Saya ada ini bawang goreng. Tidak depnya rasa tidak sama, tidak lembut.
pot bawang mungkin menangis. Saya guna nih baru lah cepat tong bawang. Ini tadi lembu lambat nih, ini tajam. Saya ini sayur kah daging kah yang saya akan gunain juga. Mau cepat. Ini saya menangis sudah. Seharusnya saya masuk dalam mangkuk. Saya akan letak garam supaya waktu kalau kamu gorengkan dia bagi saya dia cepat rangup, dia ada rasa masin-masin of course, sama dia lebih bagi saya dia lebih sekata kalau dia kena digoreng. Wangi-wangi. What sayang? Cook. Where is your socks, Adelie? Where is your socks? Say hi everyone. Say hi everyone. Cook. Ada menutup nih. Cuma ini ayam pun sudah. Oh, itu kena dia. Tuh masak sepinya mie. Sepinya mie ini sejak saya panggil mie kasar, ada orang panggil mie gemuk, ada panggil mie kuning. Sepinya mie pun sudah habis, baru saya masak. So, tidak apa, tidak suka. Kira sekali rencah sup adabi. Satu sudut, dua sudut kecil lah. Musim sudah dia. Tunggu dia masak lagi sekejap. Lepas itu saya akan rasa. Kalau semangat ada chili, ini chili Thailand nih, pedas, oke. Nanti saya mau tanam dalam garden saya. Lepas itu mesti ada kicap cap ayam. Barulah. Mau limau lagi kan? Sebaik ada limau. Ini actually untuk satu orang begini. Kita tengok lah kalau campur lagi saya akan tambah. Saya nggak cukup. Tambah lagi. Namanya godoot. Kalau orang ulang dusun bilang godoot. Ketoka. Ada yang kurang loh, kurang kasih sayang lawak. Ini kurang garam lagi, tambah lagi sedikit. Mau tambah lagi susu pak, yang kurang mau bentar lagi sedikit, bentar dua lagi, sedouble lagi dia. Satu, dua, lama. Nggak disuduk. Lulus. Sekarang masa yang ditunggu-tunggu mie, saya letak bawang. Macam di restoran no. Ini semua saya punya. So, saya letak sedikit untuk anak saya sebab selalunya aduh, makanan dia, makanan saya juga. Saya ambil sedikit mie, saya potong-potong begini. Dia sudah makan tadi potato sama ayam. So, rasanya dia sudah kenyang, tapi dia selalunya memang dia akan minta letak chili. Jangan buang. Ini akan gini. Saya tekan semati api. Kalau saya mau membuat makan mie sup yang mendidih-didih ini.
Sekarang saya makan mie sup sama spinak. Sekarang saya duduk kursi tinggi ini. Sedap kan nak? Wah, tinggi. Ini first time saya duduk sini, tapi tidak apa. It's my... nyaman. Enak. Sedap. Ini apa chicken? Chicken. Chicken. Don't throw like that. Oh, you are too close. Too far. Enak. You like it? Alam, I put chili, but it's okay. I've still not mixed it all. Oh, panas. Can put. Be careful. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. Dia sudah makan batu tadi, tapi dia mau makan lagi. Wow, see the link? This one is mie soup. Satu saya mie soup. Mie soup ayam. Sedap, simple, cepat, dan sedap. You know how to eat your? You like eat your noodles? Sedap. You like eat noodles? You are so generous, Ali. Letak limau lagi, oh. Saya duduk di atas sama lah, semua berjalan nih. Sebaik semua dekat nih. Suka yang sama-sama ini dia punya sup. Itu kecap-kecap ayam. Sedap. Okay.
good? You want more soup, Adeli? Wait, wait, mama put soup. Wait a little bit, it's hot, Adeli. Wait, 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 wait. Wait. Belum, mama. Eh, jaga jatuh. Now you take the soup. Chicken. Sedap. Sorry. Wait, no, you play the Lia. Oh, see? Thank you sebab tengok sampai video. Kalau kamu suka video saya, kasih like, terus tu subscribe dan share dengan kamu punya family, kawan-kawan dan orang yang tersayang. Dewi cuma macam tu dia sangat suka. Okay lah, bye. Kami. Messi. Kak mama. Messi, Adeli, so sweet Adeli. Can we go sleep now? Okay, mama. Merci, Adeli. That's so nice. Merci. Merci, Adeli. So sweet of you, Adeli. Finish, ya? Finish. Bye-bye. Bye-bye. You don't eat it, you just play. You cannot play with your food, Adeli. Tot your mouth taste. Agua. Agua. Dari tadi dia mau makan cucu ni. Kalah.